sambung pelajaran kimia KSSM tingkat 4 mengenai bab 3 topik formula kimia. Okey, so dalam topik ni kita dah sentuh cover format formula kimia, huruf besar ke, huruf kecil ke, ada nombor ke, dan nombor tu sebenarnya melambangkan apa, kan? So kita dah tahu apa itu formula empiri, apa itu formula molekul, cara nak menentukan formula empiri untuk dua unsur, untuk tiga unsur, kalau ada melibatkan peratus macam mana, dan eksperimen untuk menentukan formula empiri bagi logam yang reaktif, contohnya magnesium oksida, dan formula empiri eksperimen untuk menentukan formula empiri bagi logam yang kurang reaktif, contohnya kuprum 2 oksida. Lepas tu kita nak tentukan formula molekul macam mana, dan contoh yang macam mana nak tentukan jisim atom relatif jika kita diberikan maklumat formula empiri. So yang ni agak payah sikit lah contoh ni, tapi kita dah tunjukkan kaedah untuk menyelesaikan soalan tersebut. So hari ni kita nak masuklah kepada core, kepada kimia kita yang paling penting, iaitu formula kimia bagi sebatian anion. So sebatian anion ni, dia topik dia tu dia menjangkaui pelbagai bab dalam kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jika tidak hafal mengenai anion-anion dan cara nak menentukan sebatian anion, maka susahlah kita nak score ataupun nak faham ataupun nak mahir soalan-soalan yang berkaitan bab-bab yang seterusnya, terutamanya bab asid, bab garam, kalau tingkatan 5 nanti bab termokimia, bab redox, so macam-macam bab dia berkaitan dengan anion ni. So pentinglah juga untuk kita tahu dan hafal formula bagi anion. So dia lain kalau atom, kita boleh tulis contohnya magnesium, kan, magnesium atom Mg, oksigen atom O, kalau oksigen molekul O2, kan, kalau hydrogen atom H, hydrogen molekul H2. Okey. Kalau air H2O. Okey. So yang tu adalah cara nak menulis atom dan molekul. Tapi kita tak belajar cara nak tulis formula bagi anion lagi. So hari ni kita nak tengoklah apa senarai anion yang perlu kita tahu dan hafal. So anion, kalau dah belajar waktu tingkatan 3, dia ada dua jenis. So anion ni dia ada anion positif dan anion negatif. Okey, so anion terdiri kepada dua jenis lah, positif dan negatif. Yang positif ni nama dia cat anion, cat anion. Manakala yang negatif nama dia N anion. Okey, so cat anion selalunya logam. Logam selalunya lah, N anion adalah selalunya ataupun kebanyakannya adalah bukan logam, bukan logam. So apa yang berlaku, contohnya magnesium tadi, magnesium dia punya susunan elektron adalah 2.8.2 contoh. Maka untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, iaitu 8 paling dekat lah, kan, so dia perlu menyingkirkan 2 ini, 2 yang lebih ni. Maka bila dia singkir, berjaya menyingkirkan ataupun mendermakan 2 elektron valensnya, dia menjadi 2.8, maka formula barunya adalah Mg2+. Okey, 2+ ni macam mana boleh jadi 2+? Sebab bilangan proton, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron dalam dalam keadaan neutral lah, iaitu 2 campur 8 campur 2 ni lah 12. So 12 proton, 12 elektron. Sekarang ni elektron yang telah didermakan, proton tidak. So sekarang bilangan yang baru, proton yang baru adalah
10 elektron, proton kita masih lagi 12 proton. Okey. So maka 12 tolak 10 dan 12 tambah negatif 10 sama dengan positif 2 lah. Dan positif 2 tu bagi dia 12 tambah negatif 10. So ni 10 elektron ni negatif. Maka tambah 2 ni yang pergi ke formula. Mesti tulis di atas. Mesti tulis nombor baru simbol positif atau negatif. Okey. So itu adalah basic macam mana terbentuknya kationion dan anion. So bila kita tengok contoh anion pula, anion contohnya oksigen. Oksigen dia 2.6. Maka nak jadi 8 dia perlu tambah lagi 2. So dia jadi 2.8 lah kan. So dia tambah lagi 2 elektron dah jadi 10 elektron. Sebelum ni 8 elektron. Maka sebelum 8 elektron tu dia 8 proton. Okey, so 8 proton tambah 8 elektron kosong, neutral. So yang barunya adalah 8 proton tolak 10. Kalau 8 tambah negatif 10 jadi 8 tolak 10 lah. Maka bakinya adalah negatif 2. So negatif 2 ni yang pergi ke formula. Jadi 2 minus. So semuanya macam tadi yang saya sebut awal-awal, perkadaran bergantung kepada 2 bilangan charge dan susunan elektron oktet yang stabil. So dua-dua memainkan peranan lah, nak menentukan bilangan perkadaran kita dalam formula kimia. So itu contoh pembentukan anion dan kationion. So benda ni akan dibincangkan secara detail dalam bab 5 sebatian kimia, pembentukan ikatan kimia. Okey, buat masa ni kita kena tengok katalog yang kita akan jumpa lah, anion-anion yang kita akan jumpa tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. So sebenarnya banyak lagi. So yang saya list ni ada 30 kesemuanya. 30 ni perlu dihafal secepat mungkin supaya kita boleh buat, kita boleh further dan kita boleh move on to advanced topics. So yang 30 ni yang akan dijumpai dalam bab-bab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Manakala yang selebihnya tu mungkin akan jumpa waktu matrix, waktu STPM ataupun waktu degree nanti. So kita tengok dulu kationion. So kationion seperti yang kita tahu dia terdiri daripada logam lah. So dia positif, bercas positif. So positif dia, bilangan positif dia bergantung kepada bilangan elektron valence. So yang wujud adalah positif 1, positif 2 dan positif 3. 1 plus 2 plus 3 plus. Okey, untuk lithium, lithium simbol kimianya adalah Li, tapi dia ada 1 plus saja. So kita sebut dia Li plus lah. Li plus, pastikan tulis jelas lah plus tu. Okey, natrium, natrium Na plus. Okey, kalium K besar plus. Okey, so setakat ni kita dah ada 3 ion bernilai positif 1 lah. Okey, ion aluminium, aluminium Al 3+. Okey, dia special, dia ada 3 charge positif. Ion zinc adalah Zn 2+. Okey, so yang ni adalah 2 positif. Ion magnesium tadi saya dah tunjuk dah kan, Mg2+. So Mg2+. Okey, ferrum 2. Ferrum 2 Fe2+. Okey, ferrum 3 Fe3+. Ha tu, so kita tentukan 2 dan 3 ni jadi dia punya bilangan anion, bilangan charge positif dia. Ion kuprum Cu2+, kuprum 2, so 2+. Plumbum 2 Pb2+. Nampak tak pattern dia? Kalau ada nombor Roman tu senang lah, tak perlu hafal pun.
tengok je nombor Roman, kita dah tahu dia punya plus dia berapa. Ion calcium Ca2+. Ion barium Ba2+. Ion argentum Ag+. Ammonium, okay, ammonia NH 4 kecil kat bawah, plus di atas. So yang ni wajib hafal NH4+ ni, kena tulis macam ni lah. Sebab kita ada ammonia, ammonia. So ammonia pula NH3 berbeza. So kebanyakan kesilapan awal kita buat NH3+, yang ammonia ni jadi NH4. So salah, ni semua salah. So pastikan hafal benda yang betul. Dan last kali, ion hidrogen is plus. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, berapa bilangan plus, berapa bilangan 2+, berapa bilangan 3+. So 3+ kita jumpa ada 2. So 3+ dekat sini, 3+ dekat sini. So lagi yang plus sahaja 1, 2. Atas ada lagi 3 4 5 6. So kita ada 6+. The rest adalah 2+. So ada berapa 2+? 1 2 3 4 5 6 7. Paling banyak, paling banyak adalah 2+. So sila hafal ikut kaedah masing-masing cara nak hafal itu. Tapi kalau yang ada nombor Roman tu tak perlu hafal lah, memang ikut saja nombor dia. Cuma yang nak kena hafal tu huruf depan dia tu apa lah, dan formula depan dia tu apa. Dan yang paling senang hafal tu yang 3+. Aluminium 3+ dengan barium 3+. Tu hafal aluminium sajalah. Nampak aluminium mesti tulis 3+. Sebab barium ni dah ada bantuan 3, nombor Roman 3, maka kita tahu dia Fe3+. Okay, the rest plus ni linak. Yang ni linak, cara nak apa dia linak, L-I-N-A-K. Semua ni duduk dalam kumpulan satu dalam jadual bertolak unsur, so dia linak. Okay, next yang plus Ag-NH4H+. So yang ni Ag memang bukan Ag2+ lah, Ag+. NH4+ ni memang special, saya dah tanda star kat sini. Kenapa? Sebab dia ada banyak version lah untuk ammonia. So hafal paling paling beri tumpuan lah untuk plus. Dan seterusnya H+ dengan Ag+ ni kita boleh gandingkan lah, sebab dia sekawan dengan satu plus sahaja dan huruf dia simple. Yang lain tu kita tahu kalau tak ada dalam senarai hafalan kita, 2+. Itu sahaja, tak perlu nak hafal setiap satu. Kita hafal yang kita highlight, dan the rest tu kita assume 2+. Sebab yang 2+ tu paling banyak majority. So kita tahu yang bukan Roman-Roman ni mesti dapat 2+. Okay, next kita tengok anion. Anion dia negatif, kebanyakannya adalah bukan logam. Dan dia ni agak complicated lah anion. Selalu yang salahnya adalah hafalan dari segi anion. So kita tengok ion oksida. Oksida adalah O2-. Saya dah tunjuk dah kan contoh O2-. Klorida adalah Cl-. Bromida adalah Br-. Iodida adalah I-. Hidroksida OH-. Okey, yang ni selalunya orang akan buat OH2-. Salah. So sila hafal yang betul. OH-, karbonat CO3, 3 kecil di bawah, 2- di atas. Ini agak complicated jugalah. So pastikan tulis yang betul. Nitrite NO3-. Okey, yang ni pun kebanyakannya tulis NO3-2-, pun salah. Okay, so pastikan ingatlah. Sulfat SO4-. Fosfat PO4-. Okay, so yang paling besar sekarang 3- lah kan. Manganat
Okay, ion mangganat 7. Ini complicated juga lah. NNO4 minus. Okay. Dichromate 6. Ini lagi complicated. Cr2O7. 2 minus. Ha, nombor agak besar lah semua. Thiosulfide. Lebih kurang complicated juga. S2O3 2 minus. Etanoat. Ini agak panjang lah. CH3COO minus. Paling panjang kan. Sulfida. Ion sulfida tak sama dengan ion sulfide kat atas ni. Tapi dia ada S2 minus. So kena pick note lah. Ion sianida. Sianida adalah CN minus. Okay. So kita dah listkan semua N-ion. Mari kita lihat satu-satu yang mana yang ada 3 minus. 3 minus sekarang ni satu sahaja. So wajib hafal lah kalau jumpa satu sahaja tu kan. So terusnya adalah yang minus minus minus. So yang minus minus minus. Si I minus, B R minus, I minus, O just minus, NO3 minus. Lepas tu MnO4 minus, CH3COO minus, Cn minus. So ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus. Okay, next. Now 2 minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni terbalik. Bila N ion, kita kena hafal yang 2 minus. Yang minus, biarkan. Kita tahu kalau kita bukan dalam hafalan kita, kita assume dia minus. Yang kena hafal sekarang ni 2 minus dengan 3 minus. Sebab nilai dia kecil kan? Grup dia, kumpulan dia, bilangan dia sedikit. Mudah untuk kita hafal. Tapi kalau nak hafal semua pun ikut kemampuan lah. Tapi yang pentingnya kena semua hafal. Sebab 30 ni bukan semua hafal. Kena semua tahu positif dia berapa, negatif dia berapa. Okey, so bila kita tahu saja dan hafal dan mahir dah kuliah dengan kaedah yang betul, maka kita boleh mula menulis sebatian ion, formula kimia untuk sebatian ion. So contohnya di sini zinc klorida. Pastikan tulis kation dulu, nama dia kan kation, formula pun kena tulis kation dulu baru anion. Maksudnya logam dulu baru bukan logam. So zinc. Zinc kalau dalam hafalan kita Zn2+. Klorida dalam hafalan Cl-. So macam mana nak gabungkan? So kita tahu Zn ni ada 2+, Cl ni ada 1-. So nak balance, Cl ni dia kena ada 2 kali ganda lah. Supaya Z2+ tambah minus tambah minus jadi kosong. So cara nak pilih dia Zn Cl2. Tu cara nak pilih dia. Minus minus plus semua hilang lah. So yang atas-atas ni semua jangan pilih dah. Sebab dah hilang, sebab dah dinutralkan. So tak ada dah charge-charge, tinggal yang neutral sahaja. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kita boleh buat kaedah silang, di mana 2 ni dapat dekat Cl, minus ni 1 lah kan, dapat dekat zinc. So zinc ni dapat 1, Cl ni dapat 2. So ingat dalam kimia nombor 1 kita abaikan, tak perlu tulis. Sebab zinc ni dah melambangkan satu benda kan, Cl ni dah melambangkan satu benda. So kalau Cl 2, maksudnya Cl ni ada 2. Okey, tu cara kita nak tulis formula sebatian. So kita tengok contoh yang seterusnya. Kalium oksida. K plus O2 minus. So maksudnya nak bagi balance, K ni kena ada 2 kali kan. So K plus, K plus, K plus, O2 minus. Plus plus, plus 2 minus dapat kosong. So kita tulis K2O. Okey, itu kaedah pertama. Kaedah kedua, kita guna kaedah silang. Plus dapat dekat O,
2 minus dapat kat K. Maka K tu O1, sehingga 1 tu kita tak perlu tulis, kita hanya tulis O sahaja. Okey. Natrium klorida, Na plus Cl minus. Okey, so kaedah silam, Na dapat 1, Cl minus pun dapat 1. So kita punya formula kita Na Cl. Okey, mudah sahaja kan. Calcium bromida, Ca2 plus Br minus. So kaedah silam, Br akan dapat 2, Ca akan dapat 1. So Ca 1, Br ni 2. So Ca Br 2. Natrium hidroksida, Na plus OH minus. So, 2, 1, gabung sajalah. Na, OH. Okey. Next, aluminium oksida. Aluminium, kalau kita tahu, special case kan dalam hafalan kita, dia 3 plus. Oksida, O2 minus. So, darab silam, Al akan dapat 2, oksigen akan dapat 3. So, A. O3. So yang ni lah yang kita pernah jumpa dah sebelum ni waktu buat formula empirik. So kita pergi tengok balik contoh yang sebelum ni. Aluminium oksida, aluminium oksida. Okay, yang ni nampak tak? Kita buat kaedah formula empirik menggunakan jisim kan. So 1.35 gram, 1.2 gram guna jadual pun dapat formula dia Al2O3. Yang bawah ni pun melalui kaedah hafalan, yang kaedah hafalan pun dapat Al2O3. So yang mana paling cepat? Of course lah kaedah hafalan kan. Siapa nak buat pengiraan kan, siapa nak buat eksperimen kan, ambil masa lama. So kena hafal, sebab tu penting hafalan kita tu betul. Kalau hafal pun salah, memang tak dapat lah jawapnya. Okay, next kita masuk kepada zinc sulfat, Zn2+. Sulfat kita SO4 2-. Okay, so disebabkan dua-dua nombor yang sama, so kita boleh pilih ZnSO4 macam tu sahaja. Tak perlu kita tulis 2, tak perlu kita tulis 2 juga kat sini. So ingat, kalau kita nak tulis 2 untuk sulfat ni, sebab sulfat ni dia multi atom, maka semua atom ni kena dapat 2. So nak tunjukkan bahawa semua atom ni kena 2 kali ganda, kita kena letak kurungan. So penting juga kurungan tu. Nanti kita jumpalah contoh-contoh kat bawah yang melibatkan kurungan. Buat masa ni saya nak tunjuk bahawa kalau kita ada 2-2 kat sini kan, 2-2, tak perlu tulis. Tak perlu tulis 2 kecil ni, tak perlu tulis 2 kecil kat sana, dan kurungan pun tak perlu. So gabungkan saja zinc dan sulfat, sebab kita nak dapatkan nisbah teringkas, formula empirik. Sama macam Al2O3 kan, nak dapatkan formula empirik saja, tak perlu dua-dua tu, sebab dua-dua tu belum teringkas lagi. Kita boleh bahagi dua-dua lah. So kita dah jumpa satu lagi tips, kalau nombor sama tak kisahlah, satu ke, dua ke, tiga ke, kalau satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, tak perlu tulis, gabungkan sahaja. Tak perlu tulis apa tu, tak perlu tulis nombor tu lah, gabungkan sahaja. Okay, next, magnesium nitrate, Mg2+, nitrat adalah NO3 minus. Okey, yang ni kena tulis sebab tak seimbang. Satu nitrat ni akan dapat 2, Mg akan dapat 1 lah. Okey, so kita tulis Mg ni dapat 1 saja, 1 tak boleh tulis. Nitrat ni dapat 2. So bila nitrat dapat 2 dan dia ni multi atom, macam mana kita nak tahu dia multi atom? Banyak huruf besar dalam tu. So ingat, huruf besar tu melambangkan satu atom.
huruf kecil tu kita ignore lah sebab dia sebahagian dalam atom tu. So kat sini kita ada satu huruf besar, satu huruf besar. So ada dua huruf besar, dua atom, dua jenis atom, tapi ada tiga atom oksigen dalam tu. So jumlahnya empat atom lah. Okay. So maksudnya empat-empat atom ni kena dua kali ganda. So kita kena buat kurungan NO3 2. Supaya nitrogen ni dua kali ganda, oksigen ni asal pun dah tiga, kalau dua kali ganda jadi enam kan. So tiga darat dua ni. Okay, tu cara nak tulis. Kalau dia multi atom, ingat kena letak kurungan lah. Kalau dia melibatkan dua ke, ada nombor lah, maksudnya ada nombor gandaan dia. Macam tadi zinc sulfat ni, walaupun dia dua-dua, tapi kita tahu dua-dua tu nombor yang sama, kita tak payah tulis. So kalau gabung saja tak ada, tak ada nombor, tak perlu tulis kurungan. Okay, next, kalium karbonat, K plus CO3 2 minus. So kita tahu kalium akan dapat 2, karbonat akan dapat 1. So kalium dapat 2, karbonat dapat 1. So tak payah nak tulis kurungan, biarkan sahaja K2CO3. Okay, seterusnya kuprum 2 sulfat Cu2+, sebab 2 melambangkan 2+. Sulfat SO4 2 minus. So saya nampak dua-dua lagi kan, nombor yang sama. So ingat nombor sama tak payah tulis, gabungkan macam biasa sahaja. Cu SO4. Okay, calcium nitrat Ca2+, nitrat NO3 minus. So dekat sini tak seimbang, 2 ni dapat dekat NO, 3 minus ni dapat dekat calcium. So calcium dapat 1 saja, nitrat dapat 2, maka dia multi atom, kena letak kurungan. Calcium nitrat Ca NO3 2. Okay, aluminium klorida. Aluminium adalah golongan special, dia 3+. Klorida adalah Cl- minus. Okay, so tak seimbang, 3+ dapat kat Cl, minus dapat kat aluminium. So aluminium dapat 1, Cl dapat 3. Okay, AlCl3. Plus natrium karbonat Na+CO3 2 minus. Tak seimbang, plus dapat kat CO3, 2 minus dapat kat Na. So Na akan dapat 2, Na 2, CO3 dapat 1. So tak payah tulis kurungan, Na 2, CO3. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.